Selamat siang teman-teman, kembali sama saya hari ini Mega. Hari ini kita akan bersama-sama membuat lapis Surabaya. Nah, sebelum kita mulai saya akan memperlihatkan hanya 4 bahan yang kita butuhkan. Jadi teman-teman boleh siapkan. Pertama, kita siapkan 20 butir kuning telur, 200 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu, 160 gram mentega Wisman. Nah, ini untuk yang warna kuningnya ya. Seperti kita tahu lapis Surabaya ada 3 warna, kuning, coklat, kuning. Sekarang kita akan buat yang kuning dulu. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama, kita masukkan 20 butir kuning telur nih. Nah teman-teman kalau kita bikin kue ingat ya, kuning telurnya jangan yang dari kulkas ya, tapi benar-benar baru beli. Oke, supaya hasilnya benar-benar bagus. Oke, ini saya masukkan 20 kuning telur, udah saya siapkan. Terus kita masukkan 200 gram gula pasir ya. Nah, saya kasih lihat ya. Kita timbang sama-sama. Ini sebenarnya saya udah siapin, tapi mari kita timbang bersama-sama. Kita lihat ya di Thermomix benar-benar ada timbangannya yang precise banget nih. 200. Iya. Lebih sedikit tapi it's okay. Sekarang kita akan lanjut ya. Kita tadi udah masukin telur sama kita masukin gula. Jangan lupa pakai butterfly whisk ya untuk mengocok telur. Ini punya saya udah dalam, ada di dalamnya. Nah, kita lanjut. Kita sekarang ke 12 menit ya untuk kita kocok telurnya. Kita pakai di 12 menit. Di 40 derajat. Dan kecepatan 3,5. Ingat teman-teman pakai butterfly whisk paling maksimalnya di 4 ya, ini kita di 3,5. Oke, kita tunggu sampai 12 menit. Nah, teman-teman, tadi sambil kita nunggu 12 menit, saya langsung mempersiapkan bahan yang buat coklat ya. Ada, belum apa-apa, udah selesai nih. Ayo kita lanjut ya sekarang ya. Ini udah selesai kocokannya. Bagus nih hasilnya nih. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan, memasukkan 80 gram tepung terigu. Ini juga tadi saya udah timbang dan saya sudah ayak ya. Ingat teman-teman, kalau bikin kue harus diayak tepungnya baru bagus hasilnya. Oke, saya masukkan nih 80 gram udah saya timbang tadi. Dan sekarang kan kita akan aduknya 20 detik. Nah, kita kasih 30 detik. Kecepatannya di 3 ya. Sebentar banget ya dia adukin kita. Habis itu selesai, saya akan tuang ke dalam baskom yang udah saya siapin. Sementara itu, teman-teman juga boleh mempersiapkan ya bahan yang coklatnya. Ada telur 10 butir, telur kuning telur 10 butir. Gulanya 100, coklat dan tepung terigunya 40 gram, ini 20 gram putih, 20 gram coklat, dan 80 gram mentega Wismannya ya. Ini udah selesai nih. Oke, udah selesai. Sekarang saya akan tuang ke loyang yang saya udah siapin. Bagus loh adonannya tuh. Waktu pertama kali saya mencoba ini dengan Thermomix, saya happy banget karena langsung jadi. Thermomix itu benar-benar anti gagal teman-teman. Tadinya saya nggak pernah pikir saya akan belajar bikin kue. Tapi dengan Thermomix saya udah bikin, mencoba banyak macam kue. Apalagi kue-kue Indonesia yang cukup repot ya dibikin ya. Nah teman-teman ini nih, tadi yang saya udah tuangin ke dalam bowl ini ya. Adonannya ya. Sekarang kita akan lanjut dengan mengocok mentega. Ini mentega Wisman.
Teman-teman tahu ya, kalau pakai mentega Wisman pasti kuenya harum nih. Ini 160 saya udah taker. Kita masukin ke sini. Kita akan kocok telurnya, menteganya ya. Oke. Ini saya sayang nih. Oke. Kita kocok 4 menit. Speed 3. Benar-benar kita akan lihat ya kehebatan mesin kita ya. Yang saya dari tadinya yang gak suka bikin kue, sekarang saya suka bikin kue karena gampang banget nih. Pasti teman-teman juga jadi suka kalau punya Thermomix. Ayo yang udah punya ibu-ibu, ayo buat ya di rumah ya. Jangan cuma nonton saya loh. Ayo buktikan sendiri, kita buat bersama-sama. Oke, okay. 4 menit udah selesai teman-teman. Kita boleh lihat hasilnya ya, wow. Sekarang kita keluarin, saya keluarin dulu ininya ya, butterfly-nya biar gampang ya. Ntar kita masukin ke adonannya nih. Kita campur nih menteganya ke adonannya ya. Ini udah keluar. Sekarang saya tinggal ngaduk ya. Di sini saya aduk yang rata. Kalau teman-teman mau pakai vanila atau perasa apa, silahkan. Cuman saya maunya lebih plain. Jadi benar-benar rasa telurnya enak banget nih. Kalau dulu suka beli nih, sekarang bikin sendiri nih. Oke, udah sekarang saya akan bagi ke dua loyang. Saya udah siapin loyang saya yang 20x20, saya bagi dua nih yang kuningnya ya. Nah, kalau teman-teman benar-benar mau rata, kita timbang. Oke, saya kasih lihat ya, saya timbang ya. Oke, saya timbang. Oke, kita lihat nih, saya timbang di sini ya. Saya nolin dulu. Nah, saya bagi dua ya. Oke. Satunya lagi. Ntar ya, ntar kita rapiin ya. Ini saya turunin dulu. Ini 261 ya, kita tadi lihat ini juga udah 261 belum. Kurang. Jadi kita
kita rapiin, ratain, jadi benar-benar nanti cantik kelihatannya ya. 286 ya. Oke. Ini juga sini 286. Oke. Dan habis ini kita lanjut bikin yang coklat, tapi jangan lupa ya, kita kocok-kocok dulu biar rapi ya teman-teman ya. Oke. Oke. Teman-teman, ini sudah saya bagi dua ya di loyang yang 20x20. Nah, jangan lupa tadi sebelum kita tuangin ke loyang, kita panasin dulu ovennya. Tadi saya udah panasin ya di 180 derajat Celcius. Nah, karena saya udah panasin, sekarang saya akan masukkan untuk panggang selama 25 menit. Bentar ya teman-teman. Teman-teman, tadi kita udah selesai, sementara kita lagi panggang lapisan kuningnya, saya juga akan bikin strawberry jam ya untuk di tengah lapisan kue kita. Oke, sekarang di mesin saya udah saya pilih strawberry jam. Nah, sekarang saya start cooking ya. Kita akan kasih lihat bagaimana kita bisa bikin strawberry jam yang benar-benar fresh untuk setiap makanan kita. Kalau dia bilang masukkan 500 gram strawberry ya. Oke, saya masukkan nih, saya udah timbang. Oke, terus saya next. Bahannya juga gampang banget, selain strawberry jam, buah strawberry, kita tambah 20 gram lemon juice ya. Ini lemon juice juga saya udah peres nih, tinggal apa? 20 gram. Oke. Oke, next. Dia minta tambah gula, mintanya 375 gram. Hanya 3 bahan ya, teman-teman, untuk menjadi strawberry jam ya. Tapi saya enggak pakai 375, saya pakai 200 karena saya enggak mau terlalu manis. Teman-teman, ini bisa adjust sendiri mau berapa aja. Ini saya 200. Oke. Oke. Next, udah tutup. Dia minta kita taruh Varoma di atasnya. Saya nggak taruh Varoma, kita juga bisa taruh simmering basketnya. Oke. Next, selama 30 menit suhu Varoma dan kecepatan 1. Ya, teman-teman, sambil menunggu strawberry kita, sekarang kita akan bikin yang lapisan coklat dari kue kita. Oke. Ini juga bahan sudah saya siapin. 10 kuning telur, 100 gram gula, ini 40 gram campuran tepung dan coklat ya, tepungnya 20, coklatnya 20, dan 80 gram mentega. Oke. Nah, yuk kita mulai. Jangan lupa teman-teman pakai butterfly whisk-nya. Oke, saya masukkan butterfly whisk, saya masukkan kuning telur. Oke, dan saya masukkan gula pasirnya ya. Sekarang kita akan kocok lagi di 12 menit. 40 derajat dan kecepatan 3,5. Ingat ya teman-teman, kalau punya kocok telur, ingat kalau kita pakai butterfly whisk paling tingginya 4, tapi ini kita pakai 3,5. Nih, udah selesai ya teman-teman ya. Kita akan pindahkan adonan menteganya ke sini.
tanduk ya. Oke, sekarang saya akan tuangkan ke loyang yang udah saya siapin. Saya seneng banget loh saya bisa bikin kue, apalagi yang namanya lapis Surabaya. Biasa kalau mau ini kan harus beli, udah beli mahal lagi ya. Nggak tahu lagi isinya apa, ada pengawet apa enggak. Tapi di sini dengan Thermomix saya bisa bikin sendiri nih tanpa pakai pengawet nih. Nah, ini udah ya, kita akan kembali panggang lagi di oven yang udah siap. Ini udah selesai nih ya, kita lihat hasilnya. Lihat nih spatulanya bisa buat ngangkat nih. Oke, kita akan lihat nih selainya. Wow, ini udah harum sekali di lokasi tempat kita. Dan sudah selesai. Taraaa. Saya akan pindahkan ke sini ya. Nah teman-teman, selai ini kita harus tunggu dingin baru kita bisa oles ke kue kita. Saya paling seneng ya bikin selai strawberry. Kenapa? Makan roti, bikin kue, semuanya kita pakai yang seger. Kita nggak pakai lagi yang pakai pengawet. Jadi memang dengan Thermomix kita benar-benar healthy kind of lifestyle ya. Oke, okay. Nah, sambil kita nunggu dia dingin, saya juga udah siapin yang saya udah bikin kemarin. Oke, okay. Dan sekarang saya akan memperlihatkan ya, ini satu lapis yang saya udah keluarin dari loyangnya dan kita akan oles. Karena kita tunggu dingin dulu, ininya juga selainya juga udah dingin, baru kita taruh ke sini ya. Wow. Oke. Teman-teman gak usah khawatir kalau lihat kuenya kok gak rapi ya, nanti kita rapiin habis ini. Oke. Habis ini saya akan kasih naik yang coklat dan yang putih lagi di atasnya. Jadilah kue saya ini yang udah jadi, yang saya udah buat duluan ya. Jadi kalian bisa lihat yang kiri udah jadi, ini yang kanan on the making. Oke. Okay? Okay. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat ya, tadi yang kuning saya udah taruh di paling bawah. Saya olesin tadi pakai selai yang kita udah buat. Dan saya olesin, saya tumpukin lagi dengan yang coklat, saya olesin lagi dengan selai yang kita buat dan saya tempelin lagi sama yang kuning di atasnya ya, jadi tiga lapis ya. Dan kita lihat sesudah saya tumpukin, saya teken-teken dan saya rapikan sampingnya. Kan kena sampingnya ada yang nggak rapi ya, jadi saya potong biar rapi. Nih teman-teman boleh lihat ya, saya udah potong jadi rapi dan hasilnya lihat sendiri ya, cakep banget nih, enak. Pastinya sih enak. Oke, dan silahkan teman-teman kalau sudah boleh dicoba dibuat dan pasti teman-teman takjub sama diri kalian sendiri. Wow, ternyata saya bisa buat lapis Surabaya sendiri ya. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat ya, kita rapihkan nih kuenya nih. Nah teman-teman jangan takut mencoba ya, kalau kita udah punya Thermomix, mari kita sama-sama mencoba membuat lapis Surabaya yang sudah saya sharingkan barusan. Jangan pernah takut gagal, pasti jadi dan pasti teman-teman bangga dengan teman-teman sendiri karena teman-teman bisa membuat lapis Surabaya. Thank you teman-teman, selamat mencoba. See you next time, saya Mika Ramli. Sampai jumpa.